Hai Fernandika di sini, selamat datang di channel aku Fernandika. Pada video kali ini aku bakalan nge-unboxing dan review Indigo Coach Jacket. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Ini dia barangnya. Untuk packagingnya kayak gini. Di sini depannya ada sablonnya Indigo Trademark, Indigo Trademark. Dan di sini ada logonya bulat. Dan ada segitiga ke bawah dan ada mata ini kayaknya. Udah gitu aja untuk packagingnya, di belakang gak ada. Langsung aku buka aja. Di dalamnya kayak gini, ada lapisan plastiknya lagi untuk jaketnya. Sekarang langsung kita buka aja untuk jaketnya. Kayak gini jaketnya. Untuk bagian luarnya dia di sini, di bagian bawah sini ya, kanan bawah terdapat label woven dengan brand Indigo. Di sini ada logonya. Di bagian dada kirinya terdapat sablon King of Cloth. Di bagian luarnya lagi dia di sini terdapat kantong. Kantong kiri kanan. Kantong untuk di tangannya dia karet ya. Karet. Di sini ada talinya biar guna untuk ngikat ya kan. Ngikat. Bagian belakang terdapat sablonan King of Cloth Destroy 2D. Kayak gini. Di sini kita terdapat gantungan kunci Indigo Trademark. Di sini ada logonya. Di sini kita nggak menemukan adanya hang tag. Di bagian lehernya sini ada label woven seperti yang ada di kanan bawah, kurang lebih samalah. Untuk bahannya sendiri menggunakan material taslan, lumayan tebal nih. Dan untuk sablonnya sendiri dia full print dengan construction sublimasi, depan belakangnya sama. Kalau untuk yang warna hitam dia warna sablonnya ini kuning kemas-kemasan. Untuk bagian dalamnya kita buka terlebih dahulu. Untuk di dalamnya dia lumayan adem bahannya. Dan terdapat satu buah kantong di sini. Mungkin segitu aja. Nggak ada yang lain-lain dari jaket ini. Untuk harganya bisa kalian lihat di sini. Oke, mungkin segitu aja video unboxing dan review Indigo Coach Jacket kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan seperti biasa sampai ketemu di video-video berikutnya. Aku Fernandika. Cabut.